Pemirsa, Rudy Irawan, ayah kandung tersangka Peggy Setiawan alias Perong, kembali menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Kedatangan kali ini untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kepemilikan identitas ganda. Ayah Peggy, Rudy Irawan, didampingi kuasa hukumnya kembali penuhi pemeriksaan Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat siang. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan ayah Peggy kali ini untuk pemeriksaan tambahan. Merugikan orang lain lah. Ini untuk Peggy Setiawan. Belum ada nanti. Ada sidang. Sidang yang nanti akan dilaksanakan, apakah ada yang disampaikan? Ya, semoga terbebas anak saya, gitu aja. Selain itu, kuasa hukum juga mengklarifikasi terkait kartu identitas Rudy yang memiliki beberapa kartu tanda penduduk dengan nama yang berbeda-beda, yakni Rudy Irawan dan Asap Rudy. Dari Bandung, tim Liputan Anyus melaporkan.